Satu wanita terduga kasus narkoba ditangkap lagi usai kabur dari Polsek Bagan Sinembah. Satu dari dua wanita terduga pelaku penyalahgunaan narkoba kembali ditangkap Polsek Bagan Sinembah usai sempat kabur bersama seorang rekannya. Wanita berinisial RPS 25 tahun ini kembali ditangkap. Sedang rekannya DJS 31 tahun masih dalam pencarian polisi. Nah, pada saat pemeriksaan kepada tersangka, ada dua orang yang lari dari ruang pemeriksaan, yang mana satu tersangka pada tanggal 7 pukul 13.05 sudah berhasil kita tangkap kembali. Dan sekarang penanganannya sedang dilakukan pemeriksaan oleh Sat Narkoba Polres Rokan Hilir. Untuk satu tersangka lainnya itu seperti apa, Pak? Untuk para tersangka yang lain, ada 4 orang sudah ditetapkan tersangka dan sudah dilakukan penahanan. Sedangkan satu orang atas nama DJS masih dalam pencarian. Dan saya menghimbau kepada tersangka ini untuk segera menyerahkan diri. Karena percuma, melarikan diri pasti akan tertangkap lagi. Melarikan dirinya dari mana, Pak? Dari tempat pemeriksaan di ruang Kadit Reskrim Polsek Bagan Sinembah.